Ya, kembali lagi dengan channel Arif Thailand, Kak. Ini kita mau review jam for sining ya. Ini box box orinya seperti ini ya. Kita buka jamnya ya. Oke, for sining chronograph Pak, Kak. Seperti ini, Kak. Cakep. Cara operasi pertama awal sebelum dipakai, Kak, kalau bisa kita putar ke atas ya. Ini ya kenonya ya, crownya ya. Nah, berapa kali tergantung keperluan ya. Kalau mau nyocokkan jam kita jebut, jangan kebalik, kita putar ke bawah, ya kan? Nah seperti ini. Oke. Oh cakep Pak. Ya mesinnya hidup ya. Seperti ini. Ini original ya Kak. Nah, ini krononya juga aktif Kak. Oh, ini bisa untuk mengganti bulan, bisa dilihat di sini ya. Ini juga bisa ini. Oh, ini ya. Nah, seperti ini ya. Banyak sih kronografnya, banyak Kak ini. Ini strapnya lumayan bagus ini Kak. For sining ya, original ya ini. For sining. Ini for sining tandanya kayak seperti ini ya. Ini stainless kayak ya. Ini. Dia kalau tidak original dia tidak apa? Ini dari stempel dari pabrik ini. Original ya. Strapnya ini ya, generator ya. Seperti ini. Coba kita mau ngecek size-nya untuk jam ini, perkiraan kisaran berapa mili ya. Oke, kita pakai penggaris saja. Kisaran 46 mili Kak ini Kak. Besar Kak ini Kak. Seperti ini ya. For sining otomatis tanpa baterai Kak ini. Oke, cakep. Kalau dipakai di tangan juga cocok ini. Cakep. Mantap Kak. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya Kak ya untuk channel ini. Mantap.